Yuk teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chen. Jadi hari ini saya akan men-sharekan sebuah aplikasi namanya Thumbstack Fit, teman-teman. Thumbstack Fit. Nah, yang download sudah 100.000 orang lebih. Jadi ini aplikasi jalan kaki kita bisa dapat cuan. Oke teman-teman, jadi kita buka dulu aplikasinya. Cuma aplikasi ini pendapatannya di luar nalar teman-teman. Belum apa-apa saya dapat 1,5 juta. Berarti ini aplikasi ini sangat penipuan. Iming-iming dapat duit banyak, tapi ini kayaknya penipuan nih teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi ini aplikasi kita ini, kita jalan kaki. Nah, bangun pagi kita bisa dapat cuan. Nah, 750 koin setara 1.125.000. Ngeri banget dapat duitnya. Nah, terus nanti kalau kita kencing kita dibayar lagi, cuci dan sikat dibayar, minum dibayar, nonton berita dibayar. Nah, itu baru pagi. Siang hari makan siang dibayar, istirahat dibayar. Nah, terus peregangan. Oke, teman-teman dibayar. Sorenya baru bekerja. Bukannya siang bekerja ya. Ini agak lain nih. Sorenya bekerja dibayar. Minum teh dibayar, olahraga dibayar, disuruh meditasi dibayar, membaca dibayar, malamnya makan malam dibayar, makan buah dibayar, jalan-jalan dibayar, bermain dengan hewan peliharaan, main sama kucing dibayar, terus main game, main Mobile Legend dibayar, sebelum tidur mata rileks, sedang tidur pun dibayar teman-teman. Jadi dalam 24 jam ini kita bisa dapat cuan dari aplikasi ini. Nah, main game kayak gini teman-teman, main game kayak gini. Nah, ini mini game teman-teman. Ada mini game. Jadi main game kayak gini dibayar teman-teman. Oke teman-teman. Jadi ini aplikasi banyak cara dapat koinnya. Terus ada menggores, gosok-gosok dibayar teman-teman. Main spin dibayar. Nah, main game dibayar. Ada ini, game populer dibayar teman-teman. Nah, cuma aplikasi ini di luar nalar. Terus ada ini lagi. Dapat hadiah-hadiah AirPod seharga $249. Nah, terus ada koin-koin yang di kiri samping orang ini. Nah, kalau kita klik kita bisa dapat juga ini duitnya. Nah, lumayan. Nah, belum apa-apa saya sudah dapat 2,6 juta. Wah, menarik banget teman-teman. Nah, ini kita lihat, bisa didana, bisa OVO dan bisa PayPal, dan minimal penarikan ini 7,5 juta. Tapi aplikasi ini gak bakal membayar teman-teman. Masa baru main saja sudah dapat 2,6 juta minimal penarikan 7,5 juta, masa segampang gini dapat duit? Biasanya yang dapat ini mendapat penarikan besar, uangnya besar dan penarikannya besar, itu gak bakal bayar teman-teman. Ujung-ujungnya nanti pencairannya kita dipersulit. Nah, kita dipersulit. Jadi jangan tertipu sama aplikasi ini. Nih, aplikasi ini cuma penipuan. Nah, ujung-ujungnya kita disuruh nonton iklannya, kalau enggak transfer duit lah, malah kita yang nombok, kita rugi kuota, rugi waktu teman-teman. Jadi bagusan aplikasi ini jangan pernah dimainkan. Bagi yang sudah install, sudah download, mending jangan dimainkan lagi. Ini sangat buang waktu teman-teman. Jadi ini aplikasi sangat buang waktu. Bagi yang masih cari info dan belum install, mending jangan install teman-teman. Jadi jangan terlalu percaya sama aplikasi ini. Pembuat game ini maunya untung doang, tapi kita yang dirugikan. Ngapain teman-teman, mending uninstall saja aplikasi ini. Oke teman-teman, jadi aplikasi ini benar-benar sangat penipuan. Jadi jangan sampai ketipu sama aplikasi ini. Oke teman-teman, jadi semoga yang saya sharingkan itu semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini. Ingat, aplikasi ini cuma tipu-tipu. Aplikasi ini terbukti scam, penipuan teman-teman.